Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib, di mana saya ingin membahas bahwasannya zaman-zaman kita saat ini sudah diramalkan Jayabaya, dijangka Jayabaya, di mana terdapat 7 jangka Jayabaya. Dan setiap satu zaman dari ketujuh jangka itu berkisaran 100 tahun. Dan kita saat ini dari 2001 sampai 2100 merupakan jangka Jayabaya yang terakhir, atau bisa dibilang sebagai pungkasan atau pengakhiran zaman Jayabaya, di mana di dalam jangka Jayabaya yang terakhir ini, yaitu Kala Surata, akan terjadi banyak peristiwa-peristiwa luar biasa yang akan menimpa dunia ini. Bahkan di zaman Kala Surata ini terjadinya suatu pembangunan istana besar dan megah yang dilakukan di alam gaib, di mana istana dan kerajaan itu dibuat dan diciptakan khusus untuk Sang Ratu Adil, di mana Ratu Adil ini akan diangkat menjadi penguasa di alam gaib. Dan Ratu Adil ini menjadi tokoh utama di zaman ini. Adapun peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi melanda dunia dan melanda Nusantara, beberapa contohnya yaitu, yang pertama, akan terjadi pembelahan tanah Jawa untuk kedua kalinya. Nugel tanah Jawa kaping pindho. Membelah tanah Jawa untuk kedua kalinya. Yang kedua, akan terjadi masanya kiamat Indonesia. Akan terjadi masa di mana Nusantara akan hilang dari peradaban, dari peta dunia. Indonesia akan dilanda gempa bumi maha besar dan gunung-gunung akan meletus, bahkan gunung-gunung legendaris yang sudah tertidur ratusan juta tahun akan terbangun kembali. Dan yang ketiga, dunia akan mengalami kegelapan total. Dunia akan terselubungi dengan asap hitam kelam yang membumbung tinggi di angkasa menutupi bumi ini. Dimana itu akan terjadi setelah Indonesia hilang dari peta dunia. Yang keempat, akan terjadinya perang dunia ketiga. Dimana perang dunia ketiga ini perang yang sangat mengerikan. Karena perang dunia ketiga bukan perang tradisional, tapi perang modern, di mana alat-alat perangnya bukan pedang, bukan tombak, bukan panah, tapi roket, tank, pesawat tempur, kapal tempur, jet tempur, nuklir, tembak. Wah, sungguh mengerikan. Itu adalah kilasan peristiwa yang akan terjadi di zaman Kala Surata ini, di mana zaman ini adalah zaman pungkasan menurut ramalan Jayabaya. Bagi kamu yang selalu berdoa kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan semuanya itu gratis, tidak dipungut biaya siapapun.
Dan jangan lupa berikan komentar kamu sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Siapa tahu komentar kamu akan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton